Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pak Ade Randy Garden. Apa kabar sahabat Pak Ade semuanya? Semoga kalian semua sehat, Pak Ade juga sehat dan selalu dalam lindungan Allah serta dilancarkan rezekinya. Amin amin Allahumma amin. Teman-teman, di video kali ini Pak Ade mau berbagi tip cara pemindahan program Bonkra dengan akar yang melilit, teman-teman. Yang dulu ini padi tanam di dalam polybag sekitar 2 bulanan lebih, dan alhamdulillah akarnya sudah pada jebol, teman-teman. Akarnya sudah pada keluar dari plastik polybagnya, maka pade putuskan ini pade langsung pindah ke dalam pot. Oke, sebelum pada praktek pemindahan, bagi kawan-kawan teman-teman yang baru hadir dan melihat channel Pade, silahkan di like. Bila suka jangan lupa ditonton, lalu nyalakan subscribe atau tekan subscribe untuk berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan informasi updatean video terbaru dari Pak D selanjutnya. Oke teman-teman, kita langsung ke praktek cara pemindahannya. Oke, kita buka dulu. Namun sebelumnya siapkan pot sebagai tempat liat. Oke teman-teman, setelah dibuka dan dibersihkan ternyata akarnya sudah lumayan, teman-teman. Walaupun ini belum melingkar, tapi ini sudah ada calonnya. Ini juga, ini nanti bisa dibantu dengan menggunakan kain, teman-teman, supaya nanti ini bisa keluar. Alhamdulillah sudah panjang-panjang, teman-teman. Oke, kita langsung pada penanaman. Oke teman-teman, ini sudah selesai pemindahan medianya. Ini pade buat tanam batoknya separuh ke tanah.
media. Sebenarnya juga ada metode lain, bisa ini batoknya menggantung, juga bisa di on the rock, dikasih batu juga bisa. Dan ini nanti untuk kalau nanti dirawat, batok ini dicat, maka nanti akar-akar serabutnya ini dibuang. Tapi untuk sementara Pakde biarkan dulu, karena ini nanti masih ada program akar yang belum masuk ke tanah, teman-teman. Ini dia, ini kan nanti calon akar yang nanti masuk, dan mungkin masih ada lagi, maka nanti Pakde program bisa dibuat infus dan juga pakai kain. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman di pemindahan media bonkla dari polybag ke dalam pot dengan program akar melilit atau akar melingkar. Semoga ini bermanfaat dan menginspirasi. Pada cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.